Bang, cepetan manggangnya, aku udah lapar nih. Nah, sekarang semua sudah dua-dua. Aku mau yang hotdog ya. Jangan sampai ketukar sama orang lain. Oh, ternyata teman-teman ada di sini. Oh, Brooklyn itu baby Belinda ya? Iya, tadi dia nangis, makanya aku bawa ajak main sama kita. Eh, itu Brooklyn. Hai. Tadi si baby Belinda kemana aja, kangen tahu. Hehe. Hah? Kok perasaan ada yang kurang satu ya, teman-teman? Alia, ya? Kak, boneka aku. Oh iya, waduh, ayo cepetan dicariin tuh si Alia. Mungkin di tenda, Kak. Iya, mungkin bisa. Ya. Ternyata kamu ada di sini. Kamu Alia ya? Kamu lagi main petak umpet ya? Pantesan semuanya nyariin kamu tahu di luar. Ayo kita keluar yuk. Ah, udah ketemu ya Aliahnya ya? Iya, aku kangen banget sama kamu Alia. Hehehe. Pasti tadi ada teman-teman di situ. Iya, pasti tadi si Alia lagi main petak umpet. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar menyusun A, B, C, D, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau kalian mau belajar bahasa Arab, kalian juga bisa mempelajari caranya menyusun huruf hijaiyah. Gimana? Oke kan? Yaudah yuk, kita belajar. Alia, aku mau dong belajar huruf hijaiyah. Setelah kita belajar dan menari, lalu bermain, aku lapar nih, Kak. Oh iya, benar-benar. Kalian pasti lapar. Kalau gitu sebentar ya, aku mau telepon si Brooklyn dulu karena dia itu yang paling jago memasak. Sebentar ya, bentar. Kira-kira Brooklyn hari ini memasak apa ya? Bakalan masak apa sih? Oh ya, masaknya enak ya, yum. Karena nanti malam harus bisa makan malam. Oh gitu ya, benar. Kalau gitu aku nanti bakalan bantuin kamu belanja bahan-bahannya di supermarket ya. Bye-bye, Kak. Nanti kita masak sama teman-teman.